Halo, selamat siang kak. Selamat siang. Selamat siang. Boleh kak perkenalkan diri kakak? Saya Baik Kusnadi SKMPH, Kepala Bidang P2P, Dinas Kesehatan Kota Bogor. Saya Ahmad Salafi, Staf Bidang P2P, Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kegiatan pelayanan vaksinasi di Kota Bogor dilakukan di berbagai sentra, salah satunya yaitu di Braja Mustika. Hari ini kami melayani sekitar 2.247 sasaran, khusus dosis 2. Untuk vaksin pertama saat ini kita prioritas ke dosis 2 untuk di Braja Mustika. Kami berharap semua masyarakat Kota Bogor dapat dilakukan vaksinasi, sehingga kita nanti ke depan 70% warga Kota Bogor bisa terbentuk herd immunity. Dan kami berharap bahwa semua warga Kota Bogor dari usia kelompok umur 12 tahun ke atas sudah bisa divaksinasi. Ya, kami sangat senang sekali dan mengapresiasi peran adik-adik dan kakak-kakak pramuka. Di sini juga mungkin ada Kak Rizky, kemudian Nina ya, sudah membantu sangat jelas sekali peran sertanya, dan ini membantu mulai dari alur pelayanan sampai juga pelaksanaan vaksinasi. Kami berharap dengan adanya kakak-kakak tadi bisa memberikan kontribusi yang baik buat kami di dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor. Bagi masyarakat Kota Bogor yang belum divaksin, ayo kita bentuk masyarakat Kota Bogor menjadi lebih sehat dengan adanya vaksin yang aman dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Kuarcap Kota Bogor melaksanakan kegiatan pelatihan upacara tahap akhir berlokasi di Polres Bogor Kota. Ada 12 anggota dari 2 pangkalan di Kota Bogor. Di dalamnya ada 2 pengibar dan penurunan bendera. Pembina yang terjun langsung ada Kak Yatik, Kak Sukadi, Kak Endang, dan juga Kamila. Saya Zahra Marsha dari TV Pramuka melaporkan.